ini emang kuncinya di sini sebenarnya emang kolaborasi adalah kunci di sini gitu. Artinya gue sendiri emang mungkin ngomong agak sedikit malam gitu, gue percaya hidup ini adalah kolaborasi gitu. Apapun itu, sesuatu yang berbeda yang akhirnya kita satukan. Itu pun semangat di masa ini, semangat bercerita tentang perjalanan gue gitu. Di sini juga ada bakal ada performer lain yang gue anggap mereka adalah hip hop warrior di Indonesia, kayak Psychology, Igor Psychology Neon, terus juga ada Sui Martabar, ada Yapo, ada Raminer. Nah, jangan buktiin sih gue emang dia. Sebenarnya apapun yang gue lakukan sekarang emang tanda bersyukur gue aja kok. Ini bukan soal dalam, soal dalam segala macam ya. Karena bersyukur sendiri sih, semua orang pun bisa bersyukur gitu. Dan ini salah satu tanda bersyukur gue udah bisa dikasih kesempatan melakukan perjalanan di musik ini selama 25 tahun. Dan gue akan berbagi cerita di sini selama 25 tahun itu seperti apa. Makanya kenapa emang akhirnya ini di Palas yang emang kita bisa melakukan lebih ke intimate ya di sini ya. Lebih bisa dekat sama audiensnya juga. Jadi gue emang apa ya, lebih seperti itulah. Dan gue rasa masalah sarung dan lain sebagainya, gue gak perlu buat apa gue marah-marah masa lalu gitu loh. Atau masa lalu yang bawa hari ini gitu loh. Ya emang gue emang itu hal yang apa gue harus syukurin. Justru emang gak perlu effort buat bangkit. Karena itu ya enjoy the ride aja lah, paling menikmati perjalanan gue, bukan menikmati perjalanan.